Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, aku mau naik ke kapal Curug 4 itu. Ini guys, tangganya guys, naik ke atas itu guys. Kapal yang besar ini guys. Untuk masuk ke dalam kapal. Ini aku naik ke kapal Curug. Di atas kapal Curug Cargo. Ini dari Surabaya kirim. Ini kontainer turun ya, satu-satu yang tadi ini kita naik. Aku minta izin untuk ngonten. Ini curug ini kontennya apa? Kapasitasnya 360 kan. Dan susunannya kayak gini, guys. Terus diangkat satu-satu, nanti dipindah. Ini misalnya nomornya ternyata di bawah. Jadi pindah ke atas, bawah diambil itu guys. Jadi waktu di Surabaya ya disusun, cuman ya mampir-mampir, jadi ya mungkin ada yang terselip akhirnya di bawah atau apa, yang menyebabkan lama juga. Ini kontainernya berapa tumpuk, kita lihat 1 2 3 4 5 6 6 guys. 1 2 3 4 5 6 7. Oke guys, ini menuju ke atas, ke ruang apa namanya, ke ruang itu. Nah, ini yang sudah kosong guys, ini sudah kosong. Pengaturannya pun diatur begitu, naik yang kosong sebelah kanan, kosong lagi sebelah kiri, yang ada sebelah kanan, jadi kapal nggak miring. Itu kapalnya. Nah, ini salah satu kapal lokal yang nanti dimuati. Biasanya mereka itu langsung habis dari sini kontainer dibuka, dia langsung turun ke kapal atau turun ke kota pakai VR. Yang ke kapal itu langsung dimuat. Begitu guys, itu safety-nya. Kapal Curug ini bersih ya, bersih terus tertib. Dilihat dari orang-orangnya juga tertib semua. Ini aku jalan-jalan muter-muter aja. Nah, itu salah satu kapal lokal yang ini kontainer keluar itu langsung masuk situ, langsung kontainer masuk langsung. Jadi nanti kalau udah sesuai sama kiriman, dia mundur. Itu kondisinya seperti itu guys, turunnya guys, naik turunnya pakai itu, pakai tangga itu guys, pakai tangga. Nanti syuting dari sana. Oke ya guys, ini guys tangganya guys, naik ke atas itu guys, untuk masuk ke dalam kapal. Itu kabarnya guys. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.